Well guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview apa ini? Wrench tool, ratchet tools dari Rock Pros ya. Kita akan lihat ini seperti ini dia. Tools ini bisa buat sepeda ya. Jadi dia ini tools ini multifunction. Ini bentuknya seperti ini. Ini enak banget ya karena ini bisa bawa kemana-mana. Dan kita bisa buka dia. Ini dibuka, tools dalamnya ada tools ya. Tuh seperti ini. Jadi dia kunci soknya mini ya. Kunci soknya mini. Cara pakainya. Nah ini dia seperti ini. Keren ya. Ini masukin aja ke sini. Ini bukan heavy duty ya, ini biasa aja. Lumayan nih, bagus juga. Jadi dia bisa dipakai untuk angle yang 90 derajat dan angle yang 180 derajat ya. Di sini dia ada 5 mata, ada 2, 4, 6, 7 mata ya. Oke. Oke, jadi ini dia produk drawingnya. Dia ada 4 mili, 5 mili, 6 mili, ada T25, T30, dan PH2 ya. Oke, di sini square wrench-nya ini kecil banget ya, lucu banget. Cocok untuk pekerjaan yang simple, yang detail punya ya. Ini bisa diatur. Atau ini tools-nya. Dia ada kunci L, ada 3 macam. Ukurannya 4, 5, 6 mili. 4, 5, 6 dan di sini ada 2. T25 dan 30. Satu lagi ini yang obeng kembang ya. Ini tulisnya ini bisa digunakan untuk buat sepeda ya, cocok ya. Karena ukuran-ukuran ini biasanya dipakai untuk sepeda. Jadi ini enak untuk bawa kemana-mana ya. Bisa dibuka. Oke, jadi ini sebaliknya ke sini. Masukin aja ke sini, tutup. Oops. Kalau yang ke bawah sini. Kita harus tutup lagi. Nah seperti ini ya. Seperti ini toolsnya. Kalau mau dipasang tinggal masukin aja ke sini. Tinggal masukin. Tutup. Ini tutup juga nih. Ya. Ini buat sepeda enak dibawa kemana-mana ya. Jadi ini bisa digunakan buat emergency aja sepeda. Ini bisa buat obeng. Nah, ini ada magnetnya ya. Dia ada magnetnya dia nih. Enak nih pakainya. Oke. Masukin sini aja.
PKI, demikian review dari kami, Hamatek, mengenai apa namanya ini, Ratchet Tools. Ratchet itu ngejisok ya. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar wrench, socket wrench ini, oke? Okay? Oke, okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.